Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang Dr. Teddy, Mas, Mas Mbak, dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di acara ini. Terima kasih kepada Dr. Teddy yang telah menginisiasi acara tersebut reading ini sehingga kita dapat terus mengupdate ilmu kita. Pada sisi ini kita akan belajar dengan topik kesadaran dan kejahatan yang akan dibacakan oleh Mas Hasan untuk mas Hasan, waktu dan tempat dipersilahkan baik, apa sudah terlihat? baik, izin Uh, mempresentasikan uh, menyampaikan pada malam hari ini dari Neurotraumatic Reading dari buku Lindsay dari Neurology and Neurosurgery Illustrated. Uh, koma dan penurunan uh, dari saja kesadaran. Uh, kesadaran sendiri merupakan kondisi uh, awareness atau sadar terhadap diri sendiri dan juga terhadap lingkungan atau sekitarnya. Uh, gangguan terhadap kesadaran uh, menunjukkan adanya gangguan pada uh, arousal atau dari konten dari fungsi metal itu sendiri. Banyak proses-proses patologis uh, yang dapat mengganggu tingkat kesadaran dan banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai macam kondisi klinis uh, yang diagapatkan oleh gangguan kesadaran. Seperti ada yang menyebutkan obtundation, kemudian stupor, semikoma, dan juga ada yang menyebutkan uh, dipoma istilah-istilah tersebut ini menghasilkan uh, ambiguitas dan menunjukkan adanya inkonsistensi ketika digunakan oleh uh, orang yang berbeda atau pengamat yang berbeda. Nah untuk menghindari kesulitan kesulitan tersebut uh, saat ini sudah digunakan yaitu uh, GCs yang mana untuk mengukur tingkat kesadaran dengan jelas dan mengambatkan uh, tingkat arousal. Uh, dengan skala ini disebutkan koma yaitu kondisi di mana tidak dapat berbicara, kemudian tidak dapat membuka mata dan juga tidak ada respon motorik. Pada web ini ini menjelaskan mengenai kondisi-kondisi yang mungkin muncul pada pasien-pasien dengan koma atau juga penyebab- penyebab dari koma. Secara patofisiologi sendiri, koma merupakan yaitu kesadaran itu kondisi kesadaran yang dimana dia tergantung terhadap kondisi dari cerebral hemisphere sendiri, intak atau tidaknya juga kemudian adanya uh, interaksi di, dengan uh, ascending reticular activating system atau aras pada brainstem dan juga pada midbrain kemudian hipotalamus dan juga talamus lesi-lesi yang diffuse yang mengenai dari cerebral hemisphere atau juga secara langsung mengenai uh, aras juga dapat menyebabkan uh, penurunan dari derajat kesadaran Nah, koma dan juga derajat uh, dan juga penurunan kesadaran ini banyak sekali penyebabnya. Di antara penyebab-penyebabnya Uh, yaitu diffuse hemisphere damage Jadi kerusakan yang diffuse pada uh, Hemisphere otak Di antaranya yaitu trauma Kemudian iskemi Kemudian kondisi-kondisi hipoglikemi Kondisi uh, gagalan dari fungsi hepar Gagalan dari fungsi renal Juga dapat menyebabkan uh, Diffuse hemisphere damage Kemudian juga uh, Adanya focal damage Yang merupakan kerusakan uh, Yang menyebabkan kerusakan pada korteks Dan Uh, tidak mengenai dari derajat uh, kesadaran itu sendiri Kemudian ada gangguan pada brain stem Bisa berupa iskemi, hemorrhage Kemudian adanya tumor Kemudian uh, penggunaan obat-obatan Yang bisa menyebabkan sedatif atau juga menyebabkan hipnotik Kemudian ada bilateral calamic involvement Seperti contohnya tumor-tumor Yaitu seperti astrositoma atau tumor-tumor lainnya Kemudian ada juga masa-masa supratentorial Uh, yang menyebabkan transentorial herniation yang menyebabkan penekanan pada uh, mi kemudian penekanan pada brainstem yang baik secara langsung uh, dari yang disebabkan oleh massa pada infratentorial atau yang secara tidak langsung yaitu disebabkan oleh tonsilar herniation. Penyebab dari koma sendiri bisa di uh, diantaranya yaitu uh, dari intrakranial sendiri, yaitu bisa disebabkan oleh trauma, bisa diffuse white matter injury, kemudian masa-masa hematom seperti extradural, subdural, atau juga uh, intracerebral uh, hemorrhage, kemudian bisa juga disebabkan oleh tumor, uh, disebabkan oleh epilepsi atau hidrosefalus. Kemudian bisa juga disebabkan oleh kelainan kelainan vaskular seperti subarachnoid hemorrhage, kemudian uh, spontaneous ICH, cerebral infarct dengan edem, dan juga uh, disebabkan oleh uh, infarct pada brainstem dan, atau juga uh, hemorrhage pada brainstem. Atau mungkin juga bisa disebabkan oleh kasus-kasus infeksi seperti meningitis, kemudian abses, uh, dan juga kasus encephalitis. penyebab koma yang lain selain dari penyebab intrakranial ada juga penyebab-penyebab ekstrakranial seperti gangguan metabolik diantaranya gangguan dari serumerektorit bisa gangguan bisa gangguan dari natrium baik itu hipo maupun hipernatremi kemudian hipo maupun hiperkalemi dan juga gangguan metabolik lain seperti hiper hiperglikemi atau juga hipoglikemi gangguan lain diantaranya ada diabetes ketoasidosis laktar asidosis kemudian ada gangguan dari fungsi hepar Kemudian juga bisa juga adanya hipoksia. Kemudian ada gangguan pada uh, sistem sirkulasi atau sistem pembuluh darah. Di antaranya gangguan adanya oklusi pada arteri uh, contohnya pada vertebral artery disease, kemudian gangguan pada bilateral carotid disease dan juga biasanya juga uh, penyebab lainnya dari stroke renal itu bisa juga disebabkan oleh uh, drug abuse penyalahgunaan obat, diantaranya pengobatan obat-obatan sedatif atau mungkin opiat dan juga penggunaan yaitu adanya gangguan psikiatri, yaitu diantaranya ada uh, steria atau katatonia, kemudian uh, pada koma dan penurunan sadaran ini bisa kita di uh, untuk melakukan diagnostik pendekatan diagnostiknya ini bisa diikuti dengan uh, pemeriksaan umum dan juga pemeriksaan uh, neurologis semuanya ini karena uh, penting untuk memberikan informasi uh, diagnostik. Contohnya, misalnya kita dapatkan uh, riwayat cedera otak yang mengarah ke rawat inap. Yang penyebab paling mungkin uh, dari koma atau sadarnya ini adalah uh, diffuse shearing. Uh, jadi adanya shearing yang diakibatkan oleh injury atau juga mungkin ada uh, intrakranial hematoma. Kemudian ada cedera riwa, uh, cedera kepala sebelumnya, misalnya mungkin kurang lebih enam minggu yang lalu bisa mengarah ke kronik subdural hematom atau mungkin pasien dengan riwayat tiba-tiba kolaps ya ini bisa mengarah ke ICH atau mungkin juga ke arah SAH atau pasien-pasien yang mengeluhkan adanya riwayat anggota badan yang berkedut atau mungkin inkontinensia jadi kita bisa mengarahkan ini ke epilepsi atau mungkin postictal state atau juga bisanya ada keluhan yaitu eh, adanya keluhan yang berkembang atau gejala yang bertahap. Kemungkinan penyebab dari koma atau gangguan kesadarannya itu eh, bisa disebabkan eh, dan juga bisa dicari penyebab-penyebab sebelumnya atau penyakit-penyakit sebelumnya. Yang mungkin ada diabetes, kemudian ada epilepsi atau gangguan psikiatri atau penggunaan alkohol atau juga ada riwayat malignasi. karena dari dari history tersebut kita bisa Menyebab, menyimpulkan kemungkinan penyebab dari penurunan kesadaran dari pasien. Kemudian selanjutnya pemeriksaan yang pemeriksaan general pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran adanya laserasi, memar atau mungkin gambaran likis dari LCS atau juga adanya gangguan pendengaran Misalnya gangguan dari uh, MAE atau IAE, ini contohnya misalnya ada bleeding kemungkinan memang arahnya ke uh, cedera kepala atau head injury kemudian adanya pus mungkin bisa mengarah ke uh, abses serebri. Kemudian uh, pelebaran dari kepala uh, atau mungkin uh, tension dari anterior frontal pada pasien-pasien infant pada bayi. Nah, ini menunjukkan adanya peningkatan dari tekanan intrakranial, kemudian adanya kakuan pada leher, kemudian retraksi, dan juga didapatkan tanda kernik yang positif, juga bisa mengarahkan ke adanya tonsillar herniation atau mungkin juga ke arah uh, meningitis. Kemudian pasien-pasien uh, dengan uh, dapatkan keluhan misalnya dari pemeriksaan adanya uh, menggigit lidah juga bisa diarahkan ke kondisi postiktal atau mungkin epilepsi atau pasien-pasien yang dengan uh, keluhan kurus atau uh, hepatomegali atau juga limfadenopati uh, bisa diarah, uh, bisa mengarah ke uh, ke arah intrakranial metastasis atau kondisi metastasis yang metastasis ke arah intrakranial dan juga infeksi dapatkan sumber-sumber infeksi bisa mungkin ke arah cerebral abscess atau juga uh, meningitis Kemudian untuk pendekatan diagnostik eh, dari pemeriksaan, eh, misalnya dapatkan hipo, eh, eh, hipotensi atau blood loss, kemudian dapatkan kardiak aritmia, dapatkan gangguan dari katup jantung eh, dan gangguan eh, respiratori. Kemudian ini bisa mengarah ke suatu cerebral ischemia. Kemudian pada pasien pada saat kita periksa kita temukan adanya bau alkohol, mungkin bisa kita curigai suatu alkohol abuse. Atau pada pasien-pasien dengan uh, tanda misalnya di tangan kita temukan uh, tanda penusukan tusuk jarum pada anggota gerak itu kita, kita, bisa kita curigai suatu drug abuse. Uh, pemeriksaan uh, neurological. Uh, misalnya kita cari tanda-tanda dari peningkatan intrakranial Bisa kita temukan adanya papiledem, kemudian adanya pada pasien-pasien infan bisa kita temukan tension pada anterior fontanel. Kemudian dari neurological sign uh, dari neurological sign uh, bila didapatkan tanda unilateral dilatasi uh, bila didapatkan pupil unilateral dilatasi uh, dan face kemungkinan memang ada masa di intrakranialnya. Jika didapatkan bilateral dilatasi uh, dan pupil fix, kemungkinan bisa Uh, suatu itu atau di cerebral uh, ada swelling diffuse pada cerebral atau juga penggunaan obat-obatan uh, itu antiklonik atau juga mungkin pengobatan uh, simtomatik kemudian bila dapatkan pupil pinpoint biasanya bisa bisa dicurigai uh, suatu penggunaan obat-obat atau penggunaan para uh, parasimtomatik atau pada pasien-pasien dengan pinpoint pupil bisa curigai suatu kelainan pada pon uh, pada pons ya, atau mungkin bisa mengarah ke pontane hemorrhage. Kemudian dari pergerakan bola matanya, dari kita bisa evaluasi dari pergerakan bola matanya bila dapatkan pupil fix uh, yang kondisinya berat, yang severe, kita bisa mengarah ke trauma atau mungkin juga iskemia dan juga uh, hemorrhage atau juga pada penggunaan eh uh, drug pada drug abuse. Biasanya gejalanya itu uh, transient hanya sementara. Kemudian dari pemirsa eh dapatkan misalnya misalnya kita temukan adanya symmetrical eh uh, lim response. Jadi respon dari anggota gerak yang simetris, kemudian ada reacting pupil uh, dan juga improvement dan juga eh uh, Petrus Kita dapatkan ada kita bisa curiga suatu SAH atau mungkin uh, pada masa-masa dengan gejala disebutkan sebelumnya, kita bisa mencurigai suatu uh, metabolic encephalopathy atau uh, drug toxicity. pada uh, pasien uh, trauma sendiri uh, untuk urutan pemeriksaan itu tergantung uh, dari kecurigaan uh, klinis. Misalnya pada pasien trauma dapatkan peningkatan dari ICP bisa uh, atau didapatkan tanda neurologis vokal bisa kita melakukan uh, uh, CT scan urgen atau jika negatif bisa pada pemeriksaan uh, pada pada kasus meningitis bisa bisa melakukan uh, lumbal fungsi. Kemudian uh, ada pasien-pasien yang kita curigai suatu kelainan metabolik seperti drug abuse atau metabolik uh, disease yang lainnya, yang di mana dia tidak ada tanda-tanda peningkatan dari ICP, tidak ada tanda-tanda mengarah ke uh, infeksi intrakranial atau juga tidak ada tanda-tanda defisit uh, neurologis, uh, kita bisa melakukan screening dari uh, metabolik, yaitu bisa, bisa melakukan pemeriksaan dari urium, kemudian elektrolit, kemudian uh, gula darah dan juga fungsi dari liver dan uh, bisa melakukan kultur dari darah juga. Kemudian, uh, main tambahan rongsen ya juga bisa kita melakukan pemeriksaan rongsen dada untuk melihat adanya kelainan-kelainan di uh, rongga toraks. Misalnya, kita bisa melihat ada tidaknya uh, karsinoma pada rongga toraks, adanya tumor pada uh, Gatotorak itu mungkin belum kemudian bisa melakukan pemeriksaan elektroencefalografi yang mana dapat memberikan bukti tentang adanya epilepsi, kemudian encefalitis herpes, kemudian juga encefalopati metabolik, kemudian pemeriksaan MRI. Pemeriksaan MRI ini memang memiliki perang terbatas dalam pemeriksaan koma, tetapi dia memiliki sensitivitas yang lebih dibandingkan dengan dari CT scan untuk menunjukkan adanya perubahan iskemik yang iskemik yang kecil. Jadi kita bisa menilai bagaimana adanya iskemik pada kondisi akut, sehingga juga bisa menilai adanya serebritas pada kondisi uh, aku. Kemudian untuk proksi sendiri, uh, meskipun dapatkan pemeriksaan uh, tingkat kesadaran, mana tidak membantu dari uh, untuk diagnosis pemeriksaan ini uh, punya peran penting untuk manajemen pasien dan sering uh, dengan lamanya koma, respon pupil dan gerakan uh, mata uh, memberikan kepada kita itu informasi terkait prognostik dari pasien. Pada pasien dengan koma non-traumatik, cenderung biasanya memiliki prognosis yang lebih baik. Kemudian berikut beberapa kondisi yang bisa yang juga dapat menyebabkan koma, yang dapat mempengaruhi tingkat kesadaran dari pasien, yang mana terjadi secara transient. Jadi tidak terjadi penurunan kesadaran yang berkelanjutan. Misalnya yaitu diantaranya kondisi singkup. Itu biasanya di, 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 diakibatkan oleh adanya penurunan uh, suplai oksigen ke arteri cerebral uh, dan juga dapat disebabkan oleh adanya aritmia dari jantung atau obstruksi aliran darah keluar dari jantung atau juga uh, bisa disebabkan oleh serangan uh, dari vasovagal refleks. Kemudian yang kedua kejang. Uh, kondisi yang kedua kejang pada transient loss of consciousness Kejang uh, ini bisa juga, ada juga uh, pseudo-seizure, yaitu gangguan serangan yang kronikolektik. Kemudian ada akut uh, toksik atau metabolik koma. toksisitas akut atau metabolik koma, uh, biasanya pada masa kasus penyalahgunaan obat, kemudian penggunaan alkohol, uh, pelarut atau barbiturat yang dapat menyebabkan uh, kondisi pasien di mana tampak bingung untuk sementara atau uh, serentomiten dan juga kondisi uh, hipoglikemia. Nah, pada pasien-pasien dengan kondisi tersebut, kita uh, mencoba untuk mendapatkan uh, riwayat, misalnya riwayat dari uh, saksi mata atau juga dari pasien itu sendiri. Misalnya riwayat dari pasien misalnya uh, konteksnya mungkin menyarankan uh, kemungkinan penyebab- penyebab uh, kolaps saat, misalnya pada pasien uh, dapatkan kolaps ketika Pasien diambil darah, misalnya menunjukkan uh, suatu singkup, kemudian episode yang timbul saat tidur, uh, kemungkinan ini menunjukkan suatu uh, kejang. Kemudian gejala prodromalnya, misalnya adanya sensasi singkat seperti dijaufu sebelum episode, uh, sebelum episodenya, uh, ini menunjukkan uh, kejang dengan onset vokal, kemudian uh, berkeringat dan juga uh, penglihatan kabur, ini menunjukkan uh, suatu singkup. Kemudian pada fase pemulihan. Nah, kemudian yang cepat itu menunjukkan suatu singkop atau terbangun misalnya eh, terbangun di ambulan tiba-tiba terbangun di ambulan ini menunjukkan suatu kondisi kejang kemudian ada riwayat dari saksi yang bisa kita gali eh, berapa lama pasien itu keluar misalnya eh, singkop biasanya kurang di eh, satu menit kemudian kejang biasanya berlangsung lebih lama kemudian bisa dicari juga apa yang eh, dilakukan misalnya gerakan yang menyentah asinkron misalnya uh, kalau singkat terjadi pada singkup, kemudian uh, gerakan kronik yang sinkron yang lebih lama biasanya terjadi pada uh, kedang. Adanya perubahan warna, misalnya pucat menunjukkan suatu singkup, kemudian uh, pada pada uh, kejang biasanya masih menjadi sianosis. Uh, kemudian uh, kembalinya juga uh, seberapa cepat pasien itu pulih. Uh, pemulihan yang cepat itu biasanya menunjukkan suatu Singkup, kemudian tanda-tanda lain bisa diperiksa yaitu adanya inkontinensia secara umum terjadi pada uh, semua bentuk hilang kesadaran dan tidak membedakan antara kejang dan juga singkup dan pasien-pasien yang menggigit lidah kemungkinan besar memang uh, menunjukkan suatu uh, kejang. Untuk pemeriksaannya sendiri, untuk di sini sendiri diarahkan berdasarkan riwayat klinis dapat dilakukan pada pemeriksaan EEG untuk melihat adanya gangguan vokal atau umum yang mengarah ke epilepsi, kemudian pemeriksaan EKG dan EKG 24 jam untuk melihat adanya gangguan dari jantung. Kemudian ada pemeriksaan up tilt table testing yang dapat melihat singkup kemudian yang dapat melihat sinkop neurokardionik dan juga atau juga hipotensi ortostatik. Kemudian pemeriksaan ekokardiografi untuk melihat adanya kardiomepati Kemudian, glukosa darah yang dapat mengindikasikan suatu uh, hipoglikemia. Kemudian, telemetri EG kadang-kadang juga dibutuhkan, seringkali serangan ketidaksadaran tidak dapat uh, dijelaskan dan mungkin memiliki, dan mungkin juga punya dasar uh, ada kondisi psikologis yang mempengaruhi. Um, nah, dan serangan itu uh, sifat episodenya tidak, uh, tidak strategis, mengarah ke satu kondisi nonorganik, uh, serangan semacam itu mungkin bisa di uh, artikan, uh, sebagai uh, kejang uh, dan biasanya disebut uh, sebagai serangan uh, seizure atau uh, kondisi non epileptik keadaan penurunan kesadaran. Pada orang tua, uh, disorientasi pasca operasi sangat umum terjadi. Dan uh, beberapa faktor uh, yang mungkin berlaku pada pasien ini uh, biasanya pra, uh, memiliki prognosis yang uh, baik. Ada namanya The Confusion Assessment Method, uh, yang mana di uh, pasien uh, metode ini digunakan untuk uh, menilai kondisi delirium. Nah, ada fitur satu dengan onset akut dan penyakit yang berfluktuasi. kemudian fitur dua dengan uh, inattention. Uh, yang uh, fitur tiga dengan uh, gangguan berpikir adanya disorganize, uh, adanya uh, pola pikir yang tidak teratur. Kemudian ada yang keempat adanya gangguan dari uh, kesadaran. Adanya kondisi dengan fitur 1, 2, 3, dan empat uh, ini berfungsi sebagai uh, diagnostik dari pasien. Nah, ada beberapa uh, pendekatan diagnostik untuk pasien-pasien dengan konfusional state dan juga uh, delirium. Pertama-tama pada pasien uh, dengan uh, curigaan ke arah infeksi, uh, ada gangguan dari central nervous system, itu bisa dilakukan CT scan, kemudian kalau kita curiga karena infeksi bisa dilakukan lumbal fungsi, kemudian juga pasien-pasien dengan kejang bisa kita lakukan pemeriksaan uh, EEG. Yang itu kalau kita curiga ke infection bisa kita lakukan pemeriksaan dari urin, kultur urin mungkin atau juga kultur darah dan juga pemeriksaan uh, toraks atau chest x-ray. Kemudian gangguan-gangguan metabolik seperti uh, bisa kita lakukan uh, pemeriksaan yaitu bisa lakukan pemeriksaan urea, uh, kemudian gula darah, uh, kemudian uh, blood gas analysis, kemudian juga uh, fungsi liver dan juga uh, pemeriksaan lainnya dari gangguan, kalau kita curigai suatu uh, gangguan akibat penyalahgunaan obat misalnya dengan uh, kita lakukan uh, screening dari obat tersebut dan juga uh, pemeriksaan uh, serum alkohol okay. Okay, masuk ke topik selanjutnya yaitu uh, mengenai epilepsi uh, secara definisi uh, kejang atau epilepsi adalah uh, konsekuensi dari pelepasan neuron paroksismal yang tidak terkontrol uh, pada sistem saraf pada sistem saraf pusat uh, manifestasi klinisnya diantaranya yaitu adanya kejang motorik uh, hingga uh, dengan periode yang singkat uh, hingga menyebabkan adanya penurunan uh, kesadaran untuk pseudoramasnya sendiri biasanya mengacu uh, pada mood atau mungkin perubahan perilaku yang mungkin mendahului uh, adanya serangan beberapa jam mungkin juga didapatkan aura yang mengacu pada gejala sebelum kejang uh, dan menunjukkan lokasi serangan uh, asalnya di dalam sistem uh, saraf, kemudian juga untuk sendiri menunjukkan serangan itu sendiri dan ada kondisi ada periode di mana periode uh, posikital yaitu waktu setelah terjadi ikhtal, di mana pasien mungkin dalam kondisi bingung atau disorientasi dan menunjukkan Uh, perilaku otomatis. Uh, sifat serangan, uh, sifat serangan uh, mungkin uh, stereotipik dan tidak terkendali uh, biasanya merupakan karakteristik dari epilepsi. Uh, serangan pasien, uh, seorang uh, pasien yang uh, dikatakan menderita epilepsi jika mengalami lebih dari satu kali kejang Nah, dan penting untuk diingat bahwa epilepsi bukan kondisi tunggal biasanya epilepsi eh, dapat disertai dengan eh, sindrom untuk patogenesisnya sendiri epilepsi eh, sudah ada sejak zaman kuno yaitu ahli saraf pada abad ke-19 itu Akling Jackson sudah menyebutkan bahwa pelepasan dari neurotransmitter yang berlebihan dari neuron cerebral sebagai penyebab dari epilepsi. Kemudian Berger pada tahun 1919 uh, melakukan uh, melakukan uh, rekaman EEG untuk pertama kali dan tidak lama kemudian diketahui bahwa kejang tertentu ditandai dengan uh, kelainan EEG tertentu. Studi terbaru pada hewan mengatakan epilepsi vokal menunjukkan peran sentral untuk glutamat sebagai neurotransmitter uh, eksitatorik. Kemudian eh, ini menghasilkan adanya eh, pergeseran depolarisasi dengan mengaktifkan reseptor yang memfasilitasi masuknya natrium, kalium dan kalsium. Kemudian juga ada gamma amino acid atau GABA eh, yang memiliki yang peran penting untuk eh, menghambat yaitu eh, menahan pelepasan neurotransmitter abnormal dan mencegah eh, terjadinya eh, kejang berkembang untuk insidensinya eh, epilepsi sendiri muncul eh, paling sering pada masa anak-anak dan remaja atau pada mereka yang berusia di atas 65 tahun tetapi dapat terjadi untuk pertama kalinya pada usia eh, berapapun 5% dari eh, populasi yang menderita kejang tunggal eh, dan epilepsi ini terjadi pada eh, 5% dari populasi yang menderita eh, kejang tunggal pada waktu tertentu meskipun adanya variabilitas yang cukup besar yang tergantung pada jenis kejang 6 tahun setelah didiagnosis 40% mengalami remisi dan dan remisi dan juga setelah 20 tahun ada 75% yang mengalami remisi dan klasifikasi dari uh, epilepsi ini melibatkan ada dua langkah yang pertama klasifikasi dari jenis kejang kemudian uh, integrasi jenis kejang dengan uh, riwayat begitu riwayat keluarga eg dan uh, imaging kemudian klasifikasi dari jenis kejang uh, di mana kejang uh, dimulai da secara vokal dari satu lokasi dalam uh, satu hemisfer, dibedakan dari serangan yang bersifat general uh, yang mungkin dimulai dari struktur pada Uh, midline yang uh, yang pada posisi yang lebih dalam dan diproseskan ke uh, kedua hemisfer uh, secara bersamaan. Nah kejang sendiri berdasarkan klasifikasinya ada kejang uh, parsial uh, berdasarkan uh, onsetnya uh, berdasarkan uh, lokasi dari uh, onsetnya yaitu bisa ada frontal, temporal, parietal dan juga osipital dan juga berdasarkan uh, severitasnya uh, bisa simple partial seizure kemudian uh, juga kompleks partial seizure dan juga partial seizure involving uh, tonic and clonic convulsion. kemudian selanjutnya general seizure kejang general uh, atau konvulsif, bisa konvulsif bisa juga uh, non-convulsive untuk uh, sumbernya sendiri biasanya pada area-area subkortikal, uh, pada area-area yang uh, deep dari uh, brain itu sendiri. Kemudian bisa berupa absen seizure, myoclonic seizure, juga seizure, tonic clonic seizure, uh, tonic-clonic seizure, dan juga uh, atonic seizure. Uh, kemudian juga ada unclassified seizure, yaitu mungkin ada uh, beberapa informasi yang tidak cukup untuk mengklasifikasikan kejang tersebut masuk ke golongan yang mana mungkin tidak cukup untuk masuk ke parsial atau uh, general sehingga digolongkan ke unclassified seizure. Kemudian kejang parsial sendiri diklasifikasikan menurut severitas dan semiologi kejangnya berdasarkan uh, severitasnya uh, kejang simple atau parsial kompleks atau juga uh, bisa menjadi evolving atau berkembang menjadi tonic clonic uh, seizure. Kemudian berdasarkan semiologinya, yaitu apa yang terjadi selama kejang, ya, yang mencerminkan uh, site dari kejang yang mencerminkan uh, tempat asal, tempat asal dari kejangnya. Kemudian uh, urutan dari frekuensinya, kemudian lobus yang mungkin terkena yaitu uh, temporal, frontal, parietal atau juga mungkin uh, occipital. Kemudian ada beberapa uh, jenis kejang. Ada uh, kejang motorik uh, Jacksonian yang terdiri dari kumpulan uh, gerakan yang sadar dari uh, suatu kelompok otot uh, ke kelompok otot berikutnya. Gerakannya biasanya uh, klonik uh, dimulai dari dari tangan atau dari wajah. Uh, ini memiliki area kortikal yang uh, sangat besar. Kejang motorik uh, dengan di atas dari area tersebut cukup uh, jarang. Biasanya eh, biasanya kurang terlokalisasi melibatkan banyak anggota otot secara bersamaan dan biasanya bersifat eh, tonik atau kaku atau juga mungkin bisa bersifat eh, klonik. Biasanya setelah kejang eh, motorik anggota tubuh yang terkena ini mungkin tetap lemah eh, selama beberapa jam atau eh, sebelum kembali berfungsi. Nah, ini kondisi tersebut yang biasanya disebut dengan eh, tot paralisis. Nah, pasien ini pasien dengan eh, kejang jenis kejang tersebut biasanya menyadari adanya gerakan kepala serangan eh, sering berkembang menjadi kehilangan kesadaran dan juga menjadi epilepsi eh, tonik klonik kemudian mata dan kepala pasien biasanya menjauhi fokus menjauhi dari eh, fokus kejang kemudian eh, kejang pada area-area suplementari motor korteks dapat menyebabkan gerakan eh, stereotip tertentu eh, yang sering biasanya adalah eh, sering bangun dari tidur atau misalnya mungkin menunjukkan gerakan seperti gerakan bersepeda. Kemudian eh, kejang pada area parietal. Yang pada area parietal biasanya muncul dari area eh, sensori korteks pada eh, lobus parietal. Biasanya menunjukkan eh, gejalanya pasien eh, kan adanya parastesi atau eh, gerakan link dari eh, ekstremitas atau pada wajah biasanya juga uh, berhubungan dengan uh, gangguan uh, sensasi atau uh, gangguan dari body image itu sendiri. Uh, ini uh, mirip dengan uh, gejala Jacksonian motor seizure yang uh, yang bisa terjadi. Kemudian motor uh, gejala motoriknya uh, yang dapat terjadi uh, muncul uh, kelemahan uh, pada anggota gerak Sampah disertai dengan gerakan uh, involuntary. Kemudian uh, temporal, loop change, uh, temporal loop seizure. Serangan-serangan nah, ini biasanya uh, ditandai dengan adanya aura. Gejala awalnya berupa aura uh, dan seringkali uh, biasanya berupa gangguan kesadaran. Kan, uh, asal kejangnya paling umum terletak pada bagian medial lobus temporal atau mungkin pada hipokampus atau permukaan lateral dari uh, lobus temporal. Kemudian kondisi uh, serangan itu sendiri biasanya kondisi serangan itu biasanya bervariasi antar antar individu. Uh, biasanya uh, serangan bisa berupa viseralitas uh, disertukan gangguan, bisa berupa gangguan rasa, kemudian gangguan penciuman, uh, kemudian rasa penuh pada pegastrium kemudian ada mual kemudian juga uh, dilatasi dari uh, pupil kemudian ada juga gangguan memori ada gangguan motorik seperti mengunyah uh, uh, atau lainnya kemudian juga gangguan dari afektif pada pasien Kemudian pada occipital lobe seizure kondisi ini jarang terjadi. Biasanya adanya halusinasi halusinasi visual sebelum terjadinya kejang tonic clonic. Pada partial seizure yang dia mengarah ke tonic clonic kejang tonic clonic kejang ini memiliki kapasitas untuk menyebar dari titik asalnya dan mengaktifkan struktur-struktur lain ketika penyebaran ini terjadi pada area subkortikal, pada talamus atau pada aras eksitasi ini menyebabkan uh, pelepasan yang menyebar kembali ke uh, ke arah korteks cerebral dari kedua hemisfer yang menguatkan kejang tonik klonik kondisi ini bisa diperiksa bisa dilihat melalui eeg dari gejala sebelumnya uh, kejang tonik klonik ini menunjukkan ke lokasi eksitasi awal yaitu kondisi kejang parsial sederhana atau mungkin parsial kompleks kemudian fase tonik itu bisa terjadi selama 10 detik dengan kondisi mata terbuka kemudian fleksi dari elbow, ada pronasi dari lengan kemudian juga ekstensi pada kaki ekstensi pada kaki dan gigi menggigit kemudian kemudian dapatkan pupil yang melebar serta nafas yang mungkin tertahan sehingga terjadi sianosis pada pasien Kemudian kontrol terhadap usus dan kandung kemih mungkin uh, hilang pada akhir-akhir dari fase ini, uh, kemudian dapatkan kondisi gemetar yang kemudian berubah menjadi kaku. Uh, kemudian dapatkan juga gemetar secara umum, kemudian nata berputar ke arah belakang dan ke depan, dan juga terdapat lidah yang tergigit, dan dapatkan juga uh, takikardi. kardi. Oh, Kemudian dari treatmentnya sendiri, eh, prinsip dasarnya adalah kebanyakan eh, pasien eh, merespon terapi obat anti kejang. Eh, perawatan obat eh, harus sederhana, sebaiknya menggunakan satu anti atau monoterapi. Politerapi ini harus dihindari pada pasien-pasien dengan epilepsi untuk menyamakan efek samping dari eh, interaksi obat. Kemudian pengobatan juga bertujuan untuk E, mencegah kejang tanpa efek samping meskipun e, kondisi ini memang sulit untuk dicapai e, pembedahan mungkin merupakan salah satu e, pilihan terapi e, kemudian untuk teratogenisitas, e, teratogenisitasnya teratojenisitasnya penting untuk meminimalkan risiko teratogenik e, saat mulai pemberian ganti pada pasien-pasien terutama pada pasien dengan e, pada wanita usia subur pada satu studi disebutkan bahwa tingkat transformasi kongenital utamanya dia oleh obat-obatan yang banyak digunakan. Mereka yang biasanya menggunakan karbamazepin atau lamotrigin memiliki tingkat yang sama sekitar 3% pada penggunaan monoterapi valproat. Angkanya juga signifikan lebih tinggi pada politerapi secara keseluruhan atau seminar 6-9% jika valproat ditambah dengan obat lainnya nah untuk interaksinya banyak antikonvulsan terutama karena fenitoin, fenobarbiton menginduksi enzim pada liver untuk meningkatkan uh, metabolisme uh, obat lain terutama obat uh, kontrasepsi oral atau mungkin warfarin atau antikompliksan lainnya terutama warfarin uh, uh, pada darah uh, tingkat cleaning uh, pada berguna untuk uh, untuk fenitoin karena farmakokinetiknya yang uh, agak sulit kemudian Kadar darah lainnya kadang-kadang juga berguna untuk memeriksa pasien yang meminum uh, obat atau mengalami uh, toksisitas. Kemudian pilihan obatnya uh, pada jurnal edipatik ketika epilepsi bisa menggunakan natrium falcloat, lamotrigin, topiramat, kemudian levetiracetam dan juga fenitoin uh, Pada epilepsi uh, parsial atau vokal bisa menggunakan lamotrigin, gabapentin dan juga natrium fenitoin, uh, venitoin, dan Kemudian, tiagabin bin dan juga uh, Praga Balin atau juga gabapentin ya. Mungkin uh, ini yang bisa saya sampaikan. Uh, mungkin, kalau ada kurang, ya salah, mohon dimakan. Uh, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih Mas Hasan. Terima kasih mas Hasan atas uh, penjelasannya sangat bermanfaat. Uh, pada si, okay. halo, halo. Uh, semoga apa yang dipaparkan uh, dapat memberikan manfaat bagi seluruh peserta, peserta yang hadir dan terima kasih sudah hadir dalam acara ilmu informatik di sudah sudah ya? sudah ya, ditutup aja Tom. terima kasih uh, atas perhatiannya semuanya semoga bermanfaat dan bisa kita aplikasikan terima kasih Dr.